Helikopter milik Bupati Simalungun, Jopinus Ramli Saragih, jatuh di depan rumah sakit Eva Rina Eta Hambrastagi Tanah Karo, Sumatera Utara. Satu orang tewas dalam peristiwa itu. Heli jenis Azuma dengan nomor registrasi PKDAL itu membawa karyawan rumah sakit yang juga dimiliki Bupati Simalungun, JR Saragih. Tiga orang penumpang ditambah pilot heli dan seorang teknisi terjatuh sesaat setelah lepas landas dari atas helipad rumah sakit. Kejadian sekitar pukul 10:30 siang, menurut saksi mata, akibat heli menabrak tiang listrik di depan rumah sakit sesaat setelah lepas landas. Satu orang yang tewas bernama Arif, teknisi heli. Bupati Simalungun tidak berada dalam heli saat kejadian.